Okay, gang. Hari ini kita akan buat produk review dan simple tutorial mengenai sebuah perkakasan atau alat membacuh kopi yang amat popular di kalangan Malaysian campus, iaitu Mocha Pot. Produk yang akan saya review pada hari ini adalah sebuah Mocha Pot berkapasiti 300ml berjenama Lemon atau dalam logat Itali dia Limone. Harga Mocha Pot ini adalah RM59.47 termasuk kos penghantaran ke Semenanjung Malaysia. Nama kedai yang menjual produk ni adalah, dengar betul-betul ya, Zakka Trade, Z-A-K-K-A. Siapa terlepas tadi boleh rewind dan dengar semula. Sekiranya anda berminat untuk membeli Mocha Pot ini, bolehlah rujuk kepada link yang sudah saya sediakan dalam description. Keseluruhan rangka utama, coffee basket dan filter Mocha Pot ini diperbuat daripada food grade aluminium dengan kemasan yang berkualiti tinggi dan tahan karat. Silicon sealnya juga amat tebal dan tahan lasak, dan yang paling penting, Zakka Trade juga menjual silicon seal tambahan di kedai mereka sekiranya kita perlu menggantikan bahagian tersebut. Nak buat kopi pakai Mocha Pot ni sebenarnya satu kemahiran yang perlu dilatih ya. Dia tak semudah macam rendam sebut kopi yang kita dah ikat siap-siap dalam uncang Mr. DIY tu. Faktor-faktor seperti grind size, kawalan suhu dan juga timing memainkan peranan penting untuk menghasilkan kopi yang mantap, tidak pahit dan beraroma. Langkah pertama, sediakan sebekas air sejuk yang muat menenggelamkan bahagian bawah Mocha Pot. Seterusnya, jerang secerit air sehingga mendidih. Sementara menunggu air cerit mendidih, kita kisarkan biji kopi berdasarkan saiz kopi bucket Mocha Pot kita. Secara peribadi, saya lebih suka mengisar biji kopi betul-betul sebelum penyediaan untuk mendapatkan hasil yang paling berkualiti. Namun, kalau nak guna kopi yang siap dikisar juga, tidak menjadi masalah. Sekiranya anda menggunakan pengisar murah seperti saya ni, setting dia adalah pada satu klik dari posisi yang paling ketat. Grind size optima untuk Mocha Pot adalah yang bersaiz halus dan sedikit kasar dari kehalusan grind size espresso. Seterusnya, isi air yang telah dijerang tadi ke dalam base container Mocha Pot sehingga betul-betul sebelum para safety valve container tersebut. Isikan coffee basket dengan kopi yang telah dikisar tadi dan ratakan permukaannya dengan jari. Nota paling penting di sini, jangan sekali-kali kita tekan serbuk kopi yang telah dituang tu ya, takut tersumbat pula nanti. Kemudian, kita carik-carik serbuk kopi ini menggunakan garfu. Proses ini dipanggil distribution. Ia penting untuk memecahkan gumpalan-gumpalan serbuk kopi di dalam basket yang akan menyebabkan pemerahan kopi yang tidak sekata. Tempatkan coffee basket ke dalam base Mocha Pot dan skrukan bahagian atasnya sehingga betul-betul ketat. Banyak first time user termasuk saya dulu segan-segan nak ketatkan top dia. Lepas tu rosak habis kopi. Jangan lupa juga yang base Mocha Pot tu ada air mendidih. So pastikan tangan kita beralas masa nak pegang dia ya. Sekarang tiba masa untuk memulakan proses coffee brewing kita. Letakkan Mocha Pot di atas api sederhana rendah dan bukakan penutupnya. Apabila krema kopi mula muncul dan air kopi mengalir keluar, perlahankan api serta-merta. Ini untuk mengelakkan Mocha Pot terlalu cepat menjadi panas dan menyebabkan kopi memancut-mancut keluar. Efek yang sama juga akan terjadi bila bahagian atas tadi tak diskru dengan ketat. Maka rosaklah kopi kita tu. Sekiranya dilakukan dengan betul, air kopi akan mengalir keluar dengan arus yang perlahan dan konsisten. Masa ni lah aroma kopi lazat akan mula mengisi ruang udara. Kalau brew pagi-pagi ni, jiran di campsite sebelah pun akan terbangun bila bau kopi kita ni. Perhatikan kadar arus kopi yang keluar dari funnel. Bila arus makin deras dan warna kopi yang keluar menjadi cair, tutup penutup Mocha Pot dan pindahkan ke dalam bekas air sejuk yang kita sediakan tadi. Sekarang kopi kita sudah sedia untuk dihidang dan diminum. Pada pendapat saya, kopi yang dihasilkan menggunakan Mocha Pot ni memang terangkat babe. Lagi sedap dari kopi kat kedai-kedai premium tu. Akhir kata dari saya, terima kasih kerana menonton review dan tutorial saya ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe ke channel Newbie Camper untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video menarik yang akan kami kongsikan di masa hadapan. Assalamualaikum dan selamat berkemping.